Halo, selamat pagi dan jumpa kembali bersama Edi Wardoyo Channel. Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk menghapus maupun mengurangi file atau halaman PDF. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana cara untuk menggabungkan dua atau lebih file PDF menjadi satu. Dan langsung saja kita langsung menuju ke tutorialnya. Di video kali ini saya akan kembali menggunakan aplikasi Nitro Pro. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang sangat mudah kita gunakan untuk melakukan editing pada file berbentuk PDF. Wow. Langkah yang pertama, kita buka dulu file yang akan kita edit. Kita bisa melalui menu file atau icon open control. Kita pilih menu browse untuk mencari file yang kita simpan. Di sini ada tiga halaman, halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Dan selanjutnya kita akan menghapus untuk halaman 2. Sehingga nanti jumlah file tersebut jumlahnya ada dua halaman. Dan langkah-langkahnya yang pertama kita masuk ke menu home. Masuk ke menu home dan kita pilih menu delete. Nah, di sini pada option ini ada menu pilihan current page, selection, first page, last page, dan page. Untuk mendelete kita bisa menggunakan current page, itu artinya akan mendelete halaman yang tampil di layar. Kemudian kalau page kita bisa memilih halaman yang akan kita hapus. Di sini berarti kita akan menghapus halaman 2. Dan jika sudah kita klik delete. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengurangi atau menghapus salah satu halaman, sehingga sekarang file ini berjumlah dua halaman. Dan jika sudah, selanjutnya yaitu kita menyimpan dokumen ini dengan cara klik menu file, kita pilih save. Dan klik OK. Sekarang kita tutup aplikasinya dan kita akan mencoba membuka hasilnya. Dan ini adalah file PDF hasil editan. Kita buka hasilnya. Ya. Sekarang menjadi tinggal dua halaman. Itulah cara mudah untuk melakukan editing maupun menghapus ataupun mengurangi jumlah halaman pada file PDF. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya.